Hari ini aku berbahagia. Sampai seterusnya. Aku bisa. Aku sanggup, aku kuat. Halo Surabaya, arek-arek Surabaya. Kembali saya mengadakan seminar Rahasia Kajian Berdoa di Surabaya nanti di tanggal 27 September di Hotel Kampi. Banyak materi yang bisa Anda dapatkan di sana. Khusus untuk warga Surabaya dan sekitarnya yang mau hadir di tanggal 27 September nanti ya di Hotel Kampi ya. Banyak materi, dan salah satu materinya yang bisa Anda dapatkan adalah bagaimana bisa menggali potensi dalam diri menjadi pribadi magnet uang, menjadi magnet cinta bahkan, dan bisa paham komunikasi atau teknik komunikasi dengan relasi Anda untuk membangun bisnis Anda menjadi lebih baik lagi pastinya. Tentunya tujuannya untuk memprogram bawah sadar Anda agar bisa lebih bahagia. Kita tahu dan kita sadar bahwa sukses atau keberhasilan itu tidak bisa digapai atau diraih kalau tidak bahagia. Karena secara prinsip bahagia dulu baru berhasil. Saya tunggu kedatangan Anda, dan untuk pendaftaran Anda langsung cek di video ini, nomornya bisa langsung Anda hubungi di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom. Sehat terus untuk kita. Salam sehat, salam sukses, salam ajaib, salam bersyukur dan bahagia pastinya. Selamat pagi untuk siapapun Anda dimanapun Anda berada. Seperti yang saya jelaskan di beberapa video yang lalu, bahwasanya hidup kita itu dipengaruhi oleh kata-kata yang keluar dari lisan kita, dan pengaruhnya sangat kuat sekali. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Yang terjadi dalam hidup kita itu hasil dari program kata kita, kata-kata yang keluar dari lisan kita, ataupun kata-kata yang berada dalam pikiran kita. Maka di pagi hari ini saya ingin membimbing Anda untuk berafirmasi. Dan dengarkan ini secara berulang di pagi hari sebelum Anda melakukan aktivitas keseharian Anda. Saya sarankan untuk menggunakan headphone atau headset, dan tugas Anda hanya mendengarkan. Tidak perlu ada paksaan atau tekanan kata atau berusaha untuk memasukkan ke dalam bawah sadar. Biarkan semuanya bekerja secara alamiah. Anda cukup mendengarkan saja. Anda boleh posisikan tubuh Anda atau duduk di tempat yang istimewa bagi Anda. Dan rasakan udara pagi. Dengarkan suara alam dari audio ini. Dan biarkan setiap kata-kata positif yang saya sampaikan nanti masuk dengan sendirinya secara alamiah ke dalam bawah sadar Anda. Dan Anda pun boleh mengikutinya dalam hati. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini menyaksikan udara pagimu, merasakan udara pagimu, menyaksikan sinar mataharimu yang indah. Terima kasih Tuhan atas hidup ini, atas nafas ini, dan seluruh panca inderaku. Aku bersyukur akan itu semua. Aku berterima kasih juga Tuhan atas seluruh partikel-partikel terkecil di dalam tubuhku. Dan aku sangat-sangat bersyukur atas darahku, dagingku, kulitku, nafasku yang sangat membuatku nyaman dan sehat. Terima kasih Tuhan atas segala kondisi yang sudah Kau berikan. Keseharian hari ini saya lewati dengan mudah. Semua kesulitan-kesulitan dalam hidupku secara bertahap
terselesaikan dengan sendirinya dan dengan bahagia. Aku bisa menyelesaikan setiap urusanku. Aku sanggup untuk berbahagia mulai hari ini, nanti, dan seterusnya. Mulai pagi hari ini yang indah ini, aku belajar bersyukur atas segala nikmat Tuhan yang aku dapat hari demi hari. Dan mulai pagi ini hingga seterusnya nanti, saya selalu beruntung. Saya selalu berusaha bagaimana caranya bisa berbahagia. Pikiranku sibuk mencari kebahagiaan. Pikiranku sibuk menangkap sinyal positif dari Tuhan. Dan mulai pagi ini, semangatku, rasa syukurku, rasa bahagiaku semakin meningkat tanpa alasan yang jelas. Hari ini aku berbahagia. Sampai seterusnya, aku bisa, aku sanggup, aku kuat. Aku magnet dari segala keberuntungan. Hariku hari ini, nanti, dan seterusnya adalah hari yang sangat membahagiakan bagiku. Setiap orang yang berkomunikasi denganku menangkap vibrasi dari kebahagiaanku. Dan siapapun yang berkomunikasi denganku merasakan bahagia karena vibrasiku sangat baik hari ini, nanti, dan seterusnya. Pagi ini begitu cerah hingga menembus sanubariku. Pagi ini, pagi besok, dan seterusnya. Aku memulai aktivitasku dengan bahagia dan dengan rasa syukur dan berkelimpahan. Hari demi hari aku memprogram pikiran bawah sadarku menjadi magnet uang atau magnet rezeki. Hari demi hari aku memprogram diriku menjadi pribadi yang lebih berbahagia lagi daripada sebelumnya. Mulai pagi ini, melalui udara pagi ini, aku menyerap unsur-unsur keberuntungan. Aku bekerja sama dengan baik dengan alam, sehingga alam pun menyajikan apapun yang kubutuhkan. Aku adalah magnet cinta. Seperti apapun kondisiku, aku selalu berbahagia. Pagi ini anugerah bagiku. Pagi ini adalah pagi cinta bagiku. Pagi ini adalah pagi yang sangat menghubungkanku pada alam sehingga aku berbahagia. Aku adalah ketertarikan. Aku adalah magnet dari segala keberuntungan. Aku adalah magnet dari kebahagiaan. Dan senyumku memancarkan vibrasi yang positif, yang bahagia bagi orang lain. Hari ini aku bertemu dengan banyak orang yang berbahagia. Apapun kondisinya, aku menularkan vibrasi positif pada siapapun, pada orang-orang terdekatku. Pagi ini aku mulai semuanya dengan bahagia, dengan senyuman, dengan cinta, dan dengan kasih sayang. Dan karena bersyukurku, karena bahagiaku, keberuntungan-keberuntungan yang lain dengan mudahnya datang dalam hidupku menjadi bagian dari diriku. Bicaraku berharga kepada orang lain. Bicaraku adalah kasih sayang untuk orang lain. Bicaraku selalu didengarkan oleh orang lain. Bicaraku selalu bicara yang baik-baik. Aku sadar sesadar-sadarnya aku sedang memprogram pikiran bawah sadarku
dengan pengulangan-pengulangan yang baik. Aku menjaga konsistensiku untuk berafirmasi yang baik. Aku sadar dan menyadari bahwa apapun yang aku pikirkan adalah doa. Bahwa apapun yang kukatakan itu adalah doa. Dan apapun yang kulakukan itu adalah doa. Dan tiga hal itu aku sadari selalu terhubung dengan kebaikan. Secara otomatis, pikiranku, lisanku, dan perbuatanku adalah satu kesatuan yang mengandung doa yang baik. Tuhan selalu memudahkan setiap urusanku. Dan aku menjaga konsistensi berafirmasi yang baik. Saat ini pula aku sudah merasakan kebahagiaan. Saat ini pula aku sudah menjadi magnet cinta. Saat ini pula aku sudah menjadi magnet keberuntungan, magnet uang, magnet rezeki, magnet dari segala keberuntungan yang ada di dunia ini. Saat ini pula aku bekerja sama dengan baik dengan alam. Diriku penuh cinta kasih dan ketertarikan yang positif. Aku bersyukur untuk itu semua, ya Allah. Aku berbahagia untuk itu semua. Dan aku berterima kasih untuk itu semua. Ambil nafas yang panjang dari hidung dan hembuskan perlahan lewat mulut. Hembuskan nafasmu sebahagia mungkin, seindah mungkin, selega mungkin. Selamat beraktivitas dengan bahagia, dengan keberlimpahan, dengan syukur yang dahsyat. Mulai hari ini, besok dan seterusnya, Anda sudah menjadikan diri Anda diri yang baik dan positif. Sekali lagi selamat beraktivitas. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Adhaifilallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.